Oke, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang buat bapak ibu, teman-teman Rojokoyo Channel. Nah, kita lagi berkunjung ke kandang ini, bro. Kandang sapi Mas Fam ya. Ini kandangnya mewah, bro. Kandangnya mewah, sapinya juga tidak kalah mewah, teman-teman. Sapi-sapi premium, bukan hanya yang premium, bro. Nanti di belakang sana ada kandang lagi ya, di sebelah ini belakangnya ada sapi yang ekonomis, teman-teman. Kita mau tanya-tanya kepada Mas Willy ya, nanti tanya masalah harga maupun perkiraan bobot, bro. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu ya, bro. Ini di sini yang ini bobotan sekitaran 700-an. Nah, yang sebelah sini, kemudian yang sebelah baris ini 800-an, seperti itu. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita lihat dari depan dulu. Nah, seperti ini. Premium-premium, bro. Mantap-mantap sapinya. Di belakang sana untuk yang ekonomisan. Kita langsung aja ini samperin Mas Bintinya. Mas, oke, kita tanya-tanya harga. Boleh, Mas, ya? Boleh. Oke, Mas. Amit, Mas. Semen selempit, Mas. Oke, Mas Billy, gimana ini? Mau kurbanan cuacanya atau banyak yang sudah laku atau sudah di booking? Ada yang ini udah beberapa itu udah di booking dan dilunasin juga, ada sudah yang lunas. Ada yang lunas, ada yang udah booking. Ini kayaknya saya tadi ke belakang ada yang ekonomis juga ya, Mas? Iya, ekonomisan ada. Kalau murah berapa, Mas, yang ekonomis itu? Paling sekitar 20-an ada. 20-an, kepala 20. Oh, ya, ekonomis di bawah 25 ada. Oke, ekonomis di bawah 25 ada, kemudian yang premium ada. Iya. Yeah. Mas, tolong sebutin nomor WA, Mas, nanti barangkali ada bapak-bapak ibu korban yang akan menghubungi jenengan gitu. Nomor WA 0822 9999 5319. Oke, untuk IG-nya sapi Mas Fam ya, Mas. Iya. Bisa dilihat di IG. IG ada, teman-teman, nanti kalau video saya kurang jelas nanti langsung WA minta posisi sapinya ya, bagaimana biasanya seperti itu, karena bapak ibu itu minta dikeluarin, minta dijejer sama orang, minta dipukul dan sebagainya. Nah, seperti itu nanti bisa langsung japri. Nah, Mas Windy ini, teman-teman, bukan hanya jual sapinya tapi jual pakan ini loh, bro. Nah, ini pakan pelet yang lagi viral nih. Ini sama juga pakai hijauan ya, Mas, di sini. Sekarang lagi banyak hijauan di belakang saya gunain ya. Okay. Sama buat sapi ekonomisan juga, bro. Nah, itu, teman-teman, kalau kontennya teman-teman itu bisa tanpa hijauan, pelet aja bisa, bro. Ini melimpah hijauannya, ini hijauan, pacong, pacong seperti ini. Ini juga dijual, teman-teman. Barangkali teman-teman mau pakai pelet seperti ini, ternak tanpa ngarit atau ngaritnya sedikit, boleh ini hubungi langsung aja. Piro, Mas, sakit, Mas? Sekarang eceran itu sekarang 165 sekarang. 165 saja. Iya, persatnya. Kalau eceran banyak, bisa didiskusikan nanti. Soal beda harga grosir, beda harga grosir itu makin. Cuma kalau ngambil satu sak atau berapa sak itu harga segitu segitu ya, Mas. Oke. Kalau tontonan ya beda. Jauh ini kirim kemana, Mas, yang sudah mengirim? Paling jauh ini kan lokasinya di mana? Paling kita paling jauh Merauke. Oh, pernah ya? Merauke kontainer, pakai kontainer. Oh, pakai kontainer, Mas. Yeah. Mantap ini, bro. Nah, ini yang lagi viral, pakan yang lagi viral, teman-teman, konsentrat atau pelet. Ini sampean kalau mau testernya pakai air dulu seperti ini, ngembang, bro. Nah, ini kan ada air, ini bisa ngembang, teman-teman. Nah, ini. Nah, kalau ditaruh gelas atau mangkok itu bisa meludak biasanya. Oke, kita kembali ke sapi, bro. Ini sapinya mantap-mantap yang bagi kita review. Bokongnya apa? Dari bokong aja, Mas, ya. Iya. Ini bro, depannya kita dari bokongnya saja biar rambat mantap. Nah, ini teman-teman, kalau dilihat dari belakang penampakannya seperti full daging, bro. Premium, selain sapinya ini tinggi,
warnanya sudah kita jadi ya seperti ini. Nah, Mas, kalau yang ini berapa Mas? Bob, ini sekitar 8 kita lebih dikit ini Mas. 8 setengah lah ini. Ada ini. Nah, kalau harga berapa Mas yang ini? Ini udah laku, ini ringan ini Mas. Udah laku ini. Berapa Mas lakunya Mas? Ringan ini. Ringan 45. 45. Kirim ke luar kota Mas atau sini aja? Gresik. Gresik. Oke. Bro. Saya kira seperti ini 45. Sama dapatnya murah gitu Mas dulu. Kok ringan maksudnya gitu. Ya makanya ringan ini. Soalnya orangnya udah DP udah dari dulu. Udah lama. Oke. Kalau saya jualnya untuk kurban yang penting sama-sama kan Mas. Soalnya kan buat sebul kurban ibadah. Jadi ya wis. Yes ukur iya. Sampean dapat untung iya. Ya. Dikalkulasi buat dijual pakan sama tenaga iya. Terus ada lebihan untung gitu Mas ya. Iya. Ini kalau sekarang enggak boleh 45. Kalau sekarang iya. Ya kalau saya tadi bilang laku 45 saya dalam hati kok murah gitu. Oke, ini laku. Kalau yang nomor 2 ini Mas, yang kedua ini. Ini ya sama sekitar segituan ini Mas. Kalau kalau beratnya ya beratnya 8 kintalan. Ini super ini Mas. Harganya ya sekitar itu ya. Sekitar segitu. Sekitar 45 teman-teman. Kalau masalah harga nanti bisa di WA lah. Di WA. Bisa di apa nego. Pokoknya ini enggak sampai 50 Mas. Enggak sampai kalau sih Mas. Ya. Enggak sampai. Oke, teman-teman. Harga merakyat di sini Mas. Ini bro. Walaupun premium ini keadaannya sapinya harganya harga rakyat teman-teman harga ini kan termasuk super kayak sapi-sapi gini kan superan ini Mas. Superan ini walaupun dibuat bumbu masih bisa ya Mas sepertinya bisa ini loh kaki-kakinya kan masih kakinya masih kuat kakinya masih kokoh-kokoh. Kalau yang simental ini teman-teman buat yang mau korban ini sudah koil semua ya Mas ya. Koil semua ini sudah koil semuanya sudah bisa dibuat korban. Mau dipelihara lagi seperti itu juga masih sangat insya Allah sangat bisa bro. Cagaknya atau pilarnya kakinya ini masih jos-jos. Sing iki Mas harganya 50 up atau gak sampai Mas. Kepala 4 aja. Iya. Kepala 4. Ringan ya. Ringan teman-teman. Ini ganteng Mas. Ini bobotan ya 850 ada Mas. Iya segitu. Sekitar itu. 850-an. Sekitar 850-an teman-teman. Kalau ini limousin ya Mas Widi ya. Limousin ya murni enggak ada campurannya. Limousin bro. Belakang ada yang hampir 900 teman-teman. 900-an di belakang ada. Kalau ini harga berapa ini Mas? Sama di sini semua yang 5 ekor ini segituan. Oh, kepala 4-an gitu. Kalau ke 4 ke atas lah. 4 ke atas kalau misalnya kan teman-teman. Terus ini yang 4 ini belum laku, harganya sekitar itu. Iya. Yeah. Lebih-lebih sedikit lah gitu ya Mas ya. Oke, terus yang ini bro. Yang ini ada lagi. Yang deretan ini Mas. Bobotan sekitaran berapa Mas? Ini 700-an, 706 ada 650 sampai 700 ini. Harganya di kisaran berapa ya Mas? Di bawah 40 Mas. Di bawah 40. Oke, di bawah 40 sampean bisa WA di nomor yang disebutkan tadi atau di deskripsi nanti tak tulis teman-teman. Jadi mau beli sapi atau beli pakan nanti bisa. Kalau beli sapi di screenshot teman-teman, di screenshot Bapak Ibu. Screk itu ditanyakan ke Mas Billy berapa ini harga pasnya, harga netnya supaya enak ya. Korban itu langsung tek-tek gitu ya, lancar. Iya. Oke. Oke, mana lagi Mas Billy sapinya? Di belakang ada juga. Kita di belakang Mas ya. Ekonomisan juga. Kita lihat yang ekonomisan bro. Sama ada. Satu. Jumbo ya lumayan. Ada satu jumbo yang ngonan. Mas, ini beli adegan sapi ya. Nah ini bro, yang dikatakan Mas Rili sapi jumbo. Ini kalau
yang saya lihat depannya ini bro, ingat di masa kia bro, men. Model-modelannya seperti itu loh, karena ini limusin, tapi limusinnya ini kok tinggi itu, man. Tinggi ya, iya. Nah, limusinnya tinggi panjangnya. Tinggi panjang. Kalau limusin biasa gitu kan pendek-pendek gitu ya. Ini limusin tapi tinggi dan panjang bro. Bentuknya kan jarang yang proporsional kayak gini. Bentuknya jarang. Sispek lah. Kemudian lebar. Oh. Satu ton ada mas? Hampir lah menuju ini mas. Menuju ya, menuju satu ton. Ini juga sudah coil satu ya mas ya? Coil satu pasang kemarin dulu, nggak tahu kalau sekarang ini coil berapa? Bunuh kalau ini harga berapa ini mas? Ini japri aja ya mas. Japri? Iya. Yeah. Okay. Kepala 7 atau kepala 6? Ya segitulah. Oke bro. Wes, taman japri bro ini harganya segitulah. Kalau harga, kalau sama saya enak kok mas. Enak ya. Ringan-ringan aja. Ringan aja wes. Tuh, sama yang japri ini kebutuhan 900 sekitar itu. Nah, kalau yang ekonomisan ini harga bro, seperti ini. Ini kira mas? Itu 20-an mas. 20-an, kepala 20 bro. 20 ke atas lah ekonomisan. Atas. Ada yang 26, enggak, 23-an. 20-an. Ini simental, 20-an. Ini udah poel semuanya ya mas? Poel ya. Poel dan yang penting kan di atas 2 tahun setengah ada yang 2 tahun sudah cukup umur. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang ekonomisnya 9. Nah, ini 20-an mas? Iya di atas 20. Kepala 2 di atas 20-an, kalau dari belakang ya lumayan, soalnya kan makannya pelet semua mas kayak gini. Ini kalau hijaunya pakai Pak Cong sendiri. Sampean kalau belum punya bibit Pak Cong, beli sapi bonus bibit. Yo. Siap. Yo. Gratis kalau bibit. Sampean kalau beli sapi, kalau mau dipelihara terus mau minta bibit boleh, Bro. Wis sampean gowo pirang-pirang mentel banyak di sana promo kita ada. Promonya gratis bibit. Ini juga teman-teman. Untuk pengiriman Mas ini siap kemana saja mas? Ya. Jateng, Jabar siap. Insyaallah. Jatim kalau Jatim nanti Insyaallah gratis nanti. Oh, gratis. Oke. Jatim gratis, lek Jateng bisa dibicarakan. Iya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau Jateng bisa dibicarakan untuk ongkosnya seperti itu bro. Kalau tanya ongkosnya dari Malang ke Jateng itu berapa? Biasanya kita itu satu truk itu biayanya sekitar 6 juta, jadi sampean tinggal apa namanya biasanya gandengan ya mas ya? Iya gandengan. Gandengan sama temen-temen sama pembeli lain itu jadinya nggak segitu bro, jadinya bisa lah nanti di negosiasi berapa ongkos yang sampean kasihkan untuk menyumbang tol sama solar seperti itu. Ada lagi mas yang disampaikan mas? Sudah mas ini ya. Kalau misal ada yang nyari-nyari kayak gini ya masih ada lagi, di kayak di petani masih ada. Oke, yang ekonomisan, yang penting ekonomisan kayak gini mas. Kalau yang gede-gede sementara itu aja. Belum ada lagi ya pelurunya ya. Kalau gede sulit ya. Sulit nyari ya sekarang. Gede super sulit. Sulit ya. Kayak gitu kan ya lumayan nih mas. Oke. Terima kasih mas Billy ya. Iya mas. Nah itu tadi bro, sudah kita berbincang atau memberikan info kepada panjenengan. Semoga bermanfaat teman-teman. Konten kita seputaran sapi yang premium maupun yang ekonomis. Nanti bisa langsung WA ke Mas Willy ya. Nomornya di deskripsi teman-teman. Silahkan langsung di japri, ini yang paling super bro. Kalau ini buat juragan-juragan yang mau cetak 1 ton up untuk tahun depan, ini bisa banget ini bro, bisa banget, ini sudah menuju 1 ton. Kemudian mau langsung dikorban juga bisa teman-teman, korban premium ini masuknya bro. Oke bro.
Terima kasih ya sudah ngikuti konten kita, dan jangan lupa bro di subscribe ya teman-teman untuk mengikuti konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro.